Inilah manfaat daun sirih untuk kesehatan. Daun sirih sangat mudah didapatkan di sekeliling kita. Meski kebanyakan daun sirih berwarna hijau, namun ada pula daun sirih yang berwarna kemerahan, kekuningan, atau bahkan abu-abu. Khasiat daun sirih untuk kesehatan bisa kita peroleh dengan berbagai cara. Mulai dari menggulung daunnya untuk pengobatan pendarahan, merebusnya untuk menghasilkan rebusan daun sirih, atau menggunakannya dalam bentuk minyak atsiri. Berikut beberapa manfaat daun sirih untuk kesehatan. Simak informasinya ya. Satu, mencegah diabetes. Berbagai obat anti-diabetes memiliki efek samping terhadap hati dan ginjal ketika dikonsumsi dalam jangka panjang. Daun sirih bisa menjadi alternatif untuk mencegah dan membantu pengobatan penyakit ini. Menurut Medindia, penelitian menemukan bahwa daun sirih yang dikeringkan dan dijadikan bubuk memiliki kemampuan untuk menurunkan level gula darah pada individu yang didiagnosis menderita diabetes tipe 2. 2. Mengatasi mimisan. Salah satu manfaat daun sirih yang paling dikenal adalah untuk menghentikan pendarahan. Salah satunya adalah untuk mengatasi kasus pendarahan hidung atau mimisan. Untuk mengobati mimisan, ambil selembar daun sirih, kemudian gulung daun sambil ditekan-tekan agar minyaknya keluar. Gunakan gulungan daun sirih tersebut untuk menyumbat hidung yang mimisan. 3. Mempercepat penyembuhan luka. Stres oksidatif yang tinggi, seperti radikal bebas, dapat menghambat penyembuhan luka. Penyembuhan luka yang tertunda adalah salah satu komplikasi kritis yang terlihat pada diabetes tipe 1. Menurut Style Crease, ekstrak daun sirih mungkin dapat membantu kasus sensitif seperti itu, sebab daun sirih mengandung polifenol yang memiliki sifat antioksidan dan akan meningkatkan aktivitas enzim yang membantu membasmi radikal bebas dalam tubuh, seperti superoksida, dismutase, dan katalase. 4. Meredakan batuk. Rebusan daun sirih yang dioleskan di dada diyakini dapat membantu mengatasi sesak yang terjadi di paru-paru. Rasanya yang hangat dan pedas juga diyakini mampu mengatasi batuk berdahak ketika dikonsumsi bersama madu. Untuk membantu mengobati batuk, siapkan 4 lembar daun sirih, kemudian rebus bersama 2 gelas air hingga mendidih. Setelah dingin, gunakan rebusan daun sirih tersebut untuk berkumur. Ulangi hingga batuk sembuh. Cara lainnya adalah mengiris 4 lembar daun sirih, kemudian rebus bersama 3 lembar daun widoro upas dan 2 gelas air. Biarkan mendidih. Setelah dingin, gunakan air rebusan tersebut untuk berkumur. 5. Mengobati diare. Manfaat daun sirih selanjutnya yang dilansir dari laman sehatq.com yaitu untuk mengatasi diare. Tanaman herbal ini ternyata memiliki kemampuan membunuh mikroba, terutama bakteri E. coli penyebab diare. Hal ini dikarenakan sirih memiliki kandungan sterol yang berfungsi melawan mikroba jahat di dalam tubuh. Jadi, itu dia informasi mengenai daun sirih untuk kesehatan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Indonesia, dan tungguin informasi selanjutnya.